The Weeknd sukses mengguncang panggung halftime show Super Bowl ke-55 di Raymond James Stadium, markas dari Tampa Bay Buccaneers, dengan membawakan berbagai hits yang dimilikinya, disertai dengan setup panggung dan pendukung yang luar biasa. The Weeknd sukses membuat para penggemar football maupun penggemar musik terkesima dengan penampilannya meski dalam situasi pandemi. Penyanyi dengan nama asli Abel Tesfaye ini telah menunjukkan kualitasnya dengan memberikan penampilan yang tidak terlupakan. Dalam halftime show Super Bowl, bahkan penyanyi berusia 30 tahun tersebut rela menggunakan uang pribadinya sebesar $7 juta, setara dengan 98 miliar rupiah. Uang tersebut dikeluarkannya untuk kebutuhan produksi seperti panggung, kru, talent, lighting, dan berbagai macam kebutuhan lain. Dengan menggunakan blazer merah gemerlap dan kemeja, juga celana serta sepatu hitam, The Weeknd mulai performance-nya dengan membawakan hit Starboy. Dari panggung yang berada di atas stadion, The Weeknd membawa penonton ke set berikutnya yang penuh dengan lampu berwarna emas dengan konsep selfie video untuk lagu I Can Feel My Face. Halftime show ini ditutup dengan lagu Blinding Lights di mana The Weeknd mengajak para penonton untuk bernyanyi bersama di tengah lapangan hijau bersamaan dengan para penari yang menggunakan pakaian yang sama, ditambah balutan perban di seluruh wajah. Pertunjukan kembang api dan proyeksi grafis yang unik semakin menyempurnakan performance The Weeknd yang spektakuler.